Ratusan kelinci dari sejumlah daerah di Jawa Timur mengikuti kontes kelinci hias dan kesehatan. Kegiatan ini sebagai upaya penyaluran hobi dan mendongkrak perekonomian pembudidayaan kelinci yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Lucu dan menggemaskan, itulah yang terlihat dari ratusan kelinci yang mengikuti kontes kecantikan dan kesehatan di Wisata Edukasi Pondok Kaharu Botani Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Satu persatu kelinci kontes baik ras impor maupun lokal, diantaranya hila, plikon hingga rex atau kelinci karpet diperiksa tim penilai secara teliti. Kesehatan menjadi fokus penilaian di samping keindahan bulu, kebersihan, bobot kelinci maupun bentuk tubuh yang proporsional. Kontes ini menjadi salah satu momentum kebangkitan para pecinta kelinci maupun pembudidaya kelinci untuk mendongkrak nilai jual setelah sekian lama terpuruk akibat pandemi COVID-19. Kalau kontes kelinci ini ada dua yang dikonteskan, yaitu satu adalah bobot, yang kedua open breed. Untuk open breed itu kita yang dinilai itu dari bulu, bentuk telinga, bentuk kepala, bentuk badan, dan bentuk ekornya, itu semua dinilai. Tak hanya dijadikan ajang lomba atau kontes, namun kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi dan bertukar pikiran, sekaligus edukasi kepada masyarakat maupun pembudidaya kelinci bagaimana merawat dan beternak kelinci secara baik. Tujuannya adalah ajang silaturahmi. Kemudian yang kedua, kami ingin membuka peluang untuk komunitas ini sebagai wadah untuk menyalurkan hobinya di sini. Kemudian kedepannya kami berharap ini akan menjadi salah satu perekonomian, meningkatkan perekonomian khususnya ada yang di Jember maupun di Indonesia. Karena akan diikuti oleh beberapa negara kota yang lain. Dalam kontes ini, pemenang mendapatkan tropi dan uang pembinaan. Dan untuk kategori keindahan bulu dimenangkan oleh peserta dari Banyuwangi. Untuk kategori kesehatan dan berat badan dimenangkan oleh peserta dari Jember dan Banyuwangi dengan bobot lebih dari 8 kg. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur.